Bermula pada tahun 2011, setiap tahun pada tarikh 20 Jun telah diisytiharkan sebagai Hari Pelarian Sedunia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Masyarakat dunia digalakkan untuk memperingati hari ini sebagai salah satu bentuk sokongan buat golongan pelarian. Ia disambut bagi menunjukkan sifat kecekalan dan keazaman golongan pelarian meneruskan kehidupan di sebalik pergolakan yang berlaku di negara asal. Paling menyayat hati apabila sebahagian besar golongan kanak-kanak turut berada dalam situasi ini. Dalam keadaan dunia yang diwarnai konflik berpanjangan berentas benua, hampir setiap negara akan merasai dampak krisis pelarian, khususnya negara-negara yang berjiran dengan zon dilanda konflik. Malaysia tidak terkecuali. Setiap sokongan yang berasaskan kepada nilai kemanusiaan dan kasih sayang sesama insan daripada seluruh warga Malaysia yang prihatin secara simboliknya merupakan penolakan terhadap sebarang unsur keganasan serta kezaliman sejagat. Golongan pelarian sememangnya memerlukan sumbangan dan perhatian untuk berdiri di atas kaki sendiri bagi mencorak masa depan yang lebih baik. Semoga sumbangan kecil dari individu, organisasi dan pertubuhan menjanjikan masa depan yang lebih cerah dan dunia yang lebih aman buat semua pelarian serta umat manusia seluruhnya. Selamat memperingati Hari Pelarian Sedunia 2017.